Welcome back to The Comment. Masih bersama Anak Kecote. Anak Kecote itu bro, ada orang Arab kan, bagi deng tet tet deng tet. Jalan kan dia, tiba-tiba tuh temennya nanya, ente kenapa benjol? Anak Kecote nih. Hah? Anak Kecote. Salah dia. Aku fail. Gak aku fail gitu. Aku ulang lagi ya. Aduh, aku diulang. Kok gak boleh ya? Anak Kecote. Masih bersama Anak Kecote yang insya Allah tahun depan menikah dengan pacarnya Anak Nisai. Bagus. Dibuka ya. Follow Instagramnya pacarnya Anak Kecote. Spencer Jeremiah, bagus. Kita ngomongin tentang pilihan kendaraan. Untuk kamu sehari-hari, apakah kamu nyetir sendiri, kamu naik motor, naik ojek? Sehari-hari biasanya disetirin sih. Karena gue tuh orangnya gak tau jalan. Jadi, dan orangnya panikan, jadi gak mungkin nyetir mobil. Driver? Enggak. Enggak, maksudnya emang disetirin supir? Iya, disetirin. Si masnya? Si masnya? Mas Jeremiah? Ada, iya. Gak nyetirin? Nyetirin. Nyetirin tapi malam minggu, Pak. Iya, jalan-jalan kalau lagi kerja enggak lah. Pernah punya pengalaman yang tidak pernah terlupakan di jalanan? Apa ya, macet terus kebelet kencing itu paling enggak banget sih. Kebelet pipis ya, di jalan tol lagi ya? Enggak sih, untungnya tuh kayak di jalan biasa, jadi kayak cuma bisa lari terus mampir di rumah orang gitu. Hah, serius pernah? Pernah. Serius? Karena udah enggak bisa nahan. Ngerti lagi. Enggak ngerti lagi gimana menampungnya. Ya, Anak Kecote, Pak, cakep. Misi, Pak, Bu, boleh. Silakan kita ada rampok. Iya, ya bener kan. Iya, betul. Jadi tetap memilih mobil ya sebagai kendaraan sehari-hari. Iya, tapi kalau misalnya emang kayak lagi ada kebutuhan yang kayak mepet banget, naik ojek, Jeko. Gadis Jeko. Kita akan masuk ke sebuah segmen, kejadian-kejadian tidak terduga di jalanan. Seperti yang berikut ini. Ini terlihat seperti truk. Masa sih? Ini terlihat seperti sebuah karya yang cukup biasa ya. Itu anginnya kenceng banget apa gimana sih? Iya benar, itu anginnya bro. Waduh. Ngeri. Ngeri. Itu di pantura anginnya sekarang begitu ya? Itu bukan pantura. Itu bukan pantura. Dia gak mau disalip sama yang di belakang itu loh. Oh jadi dia gak mau ngalah gitu. Iya. Iya ini masalah persaingan antar tracker nih. Oke. Asik. Keren banget. Yoi. Ada lagi mas Anak. Mobil cari duit dengan cara tidak halal. Hah? Nih coba kita lihat. Mobil ini cari duit dengan cara yang tidak halal. Kita lihat. Yot. Tut. Yot. Tuh dia ngepet tuh. Ngepot. Oh ngepot. Salah ternyata ya. Jago. Tokyo Drift. Boleh. Hidungnya Pinocchio, Orgo Curious. Tokyo Drift. Iya. Berikutnya, ini ada kejadian tidak terduga di jalan yang disebabkan faktor dari orang lain. Oh. Atau mungkin bukan orang kali ya. Iya, kita lihat. Apa? Kuda. Kuda. Nah dia pikir ini zaman gladiator, Pak. Naik gitu. Gila dia balapan kuda. Gila. Ya lu mau lawan gimana kok gak ada tarif kuda dia lewat-lewat. Iya betul. Baru juga. Pernah masa gak pernah ngeliat-ngeliat yang aneh-aneh apa gitu? Ini gara-gara ini jadi gue ingat dulu tuh pernah macet banget di tol gara-gara sapinya kabur. Jadi sapi. Jadi ada truk bawa sapi terus turun gitu gue gak ngerti kenapa. Jadi pokoknya sapinya turun? Kebelet kencing juga kali ya? Mungkin ya. Sapinya berantem. Sapi kabur gitu. Sapi kabur di tol itu aneh banget sih. Enggak setiap hari lo lihat kan? Makanya itu makanya pas gue liatin, oh iya gue pernah. Kalau sapinya stres nyeruduk-nyeruduk gitu. Sapi gila. Repot kan jadinya ya. Tapi di jalanan itu yang paling malas kalau lagi ada tawuran. Malas banget itu juga gue pernah. Tapi enggak yang heboh banget sih. Cuman ada yang bawa kemoceng, gila tawuran bawa kemoceng. Kemoceng. Sakti banget. Sih kemoceng bukan yang ada bulu-bulu. Iya, itu benar. Pas tawuran itu kemoceng di Blok M tuh aja. Itu senjatanya habis apa gimana? Gue tuh enggak ngerti masa gue tanya. Tawuran bawa kemoceng. Mungkin lemah. Yang ada aja kali. Buat interogasi kan gitu-gitu. Ayo ngaku. Kita lihat yang satu.
Woi, woi. Woi, sini lu, woi. Sini maju, sini lu kalau berani maju. Bacan. Apa tuh? Bacin gitu, bacin. Enggak sih kayaknya, enggak. Ah, sayang sekali bacin ya saya. Enggak kayak gitu. Enggak gitu. Bacin itu gitu. Gimana? Boring gitu. Bocan. Bocan. Tapi enggak juga tuh. Ah, enggak juga. Kalau begitu, mungkin mobil yang satu ini yang menyebabkan seorang anak ke Jody jadi takut menyetir. Oh, gitar. Karena bahaya ini. Apa nih? Kita lihat. Lah, mobil depan dua-duanya itu, Pak. Mobilnya depan dua-duanya. Aduh, ini efektif ya? Iya, ya. Maju mundur, oke. Tapi maju mundur, ini muter. Maju mundur tetap maju ini. Iya. Wah. Dengan maksud. Bagus. Itu pasti dari di Rusia gitu ya pasti ya kelakuan salju gitu ya. Tapi anak Jody nggak pernah kan mengalami apa tiba-tiba lagi jalan bannya tiba-tiba copot gitu. Jangan dong. Saya pernah soalnya naik motor tiba-tiba bannya tang gitu. Kata-kata motornya gitu. Motor ininya bannya copot. Enggak, meledak. Dor, ah kaget tapi gue. Ban motor lu meledak dong. Bapak nggak peduli kan? Betul. Iya. Tapi kalau yang ini bannya copot nih. Coba kita lihat nih. Baru pas nih kalau melata begitu. Banyak kerasukan makhluk halus ya tuh. Jalan sendiri. Nah, cemen berarti. Tapi dia enggak ini ya. Enggak oleng. Lah iya itu sebelah kiri udah geserot-geserot aja tuh. Aduh. Udah gitu doang punya aku videonya. Boleh lah. Walaupun enggak gitu kelihatan ya bannya. Itu mah tadi sebenarnya itu bisa ditanggulangi nah. Iya. Itu bisa ditanggulangi kalau skill driving lo tuh bagus, okay. Bagus, oke. Okay. Okay. Bisa betul. Jadi satu roda gini doang. Tapi kalau dilihat-lihat itu ngomong soal berkendara kan ya. Anak ini roknya hitam, bajunya putih. Roknya hitam, bajunya putih. Mencari makan di pinggir kali. Nona hitam, giginya putih. Kalau tertawa cantik sekali. Itu dia tadi kejadian-kejadian yang ada di jalanan. Benar sekali. Kalau kejadian-kejadian di hidupnya anak ke Jody ini dalam nggak tahu mungkin 6 bulan ke depan apa yang bisa di-share ke fans-fansmu. Nah. 6 bulan ke depan mungkin nanti ada film. Film apa? Film Desember itu buat Natal sih. Apa tuh? Keluarga judulnya, atau? Oh iya keluarga. Tentang keluarga. Tentang keluarga banget. Apa judulnya? Miracle jatuh dari surga. Kamu menjadi bidadari? Bukan, yang jadi bidadari itu anak aku. Kamu ceritanya. Kamu jadi ibunya? Ibunya. Oh, udah cukup tua ya kayaknya. Makasih loh, tadi udah disebutin. Itu pokoknya Christmas tahun ini. Iya. Yeah. Miracle jatuh dari surga. Kan benar ya? Yang isi soundtracknya Cowboy Junior. Kan dong. Miracle jatuh dari surga. Emang gitu? Di hadapanmu. Salah. Oke. Enggak ya ternyata ya. Enggak juga. Dan tahun depan akan miracle-nya akan jatuh ke Amin. Kamu ya. Pokoknya MC-nya kita ya, Pak. Iya betul. Bener ya. Diundang ya kita ya. Iya dong. Baiklah. Anak Jody. Bagaimana, Mas? Berlangsung dengan karir dan menjalannya. Thank you. Terima kasih Dutan Duts. Makasih, ganteng-ganteng semuanya. Oh, waduh, GGS ganteng-ganteng semuanya. Jangan ditonton episode selanjutnya dari The Comment.
23 tahun. Yang jadi tren bukan lagunya, ya, saat itu adalah itu, kunci rembulannya itu. Kunci rembulan. Iya, kunci rembulannya itu kalau ingat. Umur berapa? Tebak deh. 20. Kok tahu sih? Tahu, aku 22 sekarang. Yo. Oh.